Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga teman-teman diberikan kemudahan dan keberkahan di dalam menjalani aktivitas hari ini. Selamat datang bagi yang baru datang dan selamat bergabung di Jaguar Indonesia. Jangan ragu untuk belajar chapter Indonesia. Kali ini kita akan share bagaimana cara membuat foto yang berpelukan, yang memang dari kemarin ada beberapa request, Pak, buatin tutorial untuk foto yang berpelukan kayak yang di TikTok-TikTok gitu ya. Ada beberapa syarat ketika kita mau buat foto berpelukan yang optimal. Yang pertama jelas fotonya ya. Dalam hal ini saya mau nyoba foto beliau, Bapak Presiden kita, Jokowi, yang seperti ini, yang setengah badan. Terus kemudian akan kita sandingkan dengan fotonya Pak Prabowo. Ini yang Pak Prabowo, seperti ini. Nah, saya pengen yang ini nih. Jadi, triknya adalah biar hasilnya lebih maksimal, kalau bisa setengah badan ya, dari pinggang ke atas, terus tangannya terlihat semua, jadi AI-nya itu tidak terlalu bingung. Nah, kalau sudah, kalau bisa ini opsional, di crop background-nya, terus kemudian disandingkan antara dua foto itu. Saya sudah menyandingkan kedua fotonya dengan menggunakan Photoshop. Tidak mesti harus seperti ini, tapi nanti biar lebih mudah ya. Jadi sebelah kiri pinggang ke atas, kanan juga pinggang ke atas. Jadi tidak ada yang tertutup ya. Terus langkah selanjutnya kita perlu video ya. Kita teman-teman buka dulu Google-nya. Terus kemudian klik video Google. Yep. Vidu Studio ya. Vidu Studio. Vidu, bukan video. Vidu. Nah, Vidu ya, bukan video, Vidu. Maka ada yang paling atas, Vidu Studio. Bagi teman-teman yang sudah pernah login, maka tampilannya seperti ini. Bagi yang belum pernah atau baru pertama kali kenal dengan namanya Vidu. Vidu ini web yang memberikan layanan AI secara gratis. Ya, memang awal-awalnya secara gratis karena kita dikasih 100 kredit. Terus kemudian teman-teman harus login dulu. Untuk yang pertama kali kenal dengan Vidu, teman-teman bisa login dulu dengan menggunakan akun Gmail atau Facebook ya. Saya sudah login, tandanya apa? Ada di sebelah kini, saya Jaguar Indonesia. Begitu. Terus kemudian langkah selanjutnya di create video. Nah, ini adalah tampilan awalnya ketika kita mau buat video yang berpelukan. Terus langkah selanjutnya adalah di bagian ini, let's create drag image here or select image. Oke, saya drag saja biar mudah. Ini saya drag bagian ini. Oke, untuk menginisialisasi ke AI-nya, ke videonya harus pakai foto ini. Terus kemudian langkah selanjutnya adalah di bagian bawah prompt. Nah, prompt ini bagi teman-teman yang baru pertama kenalan dengan AI, prompt adalah sekumpulan perintah dengan bahasa kita, bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tergantung dari platform yang kita pakai. Kadang ada AI atau platform yang sudah support berbagai bahasa, ada yang cuma bahasa Inggris. Nah, kalau paling amannya adalah dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggrisnya teman-teman masih gelepotan, tidak masalah, pakai Google Terjemah. Saya sudah pakai Google Terjemah. Buka dulu Google Terjemah. Ini adalah prompt saya ya. Jadi prinsipnya gini, kalau teman-teman mau pakai trik ini, semakin detail promnya semakin bagus. Jadi tidak promnya tidak ada cuma tulisan tolong buatkan dua foto ini menjadi berpelukan. Jangan, nanti lebih AI-nya lebih bingung ya. Tapi semakin detail semakin bagus. Itu prinsip kerja dari prompt. Maka saya tulis buatkan kedua foto ini menjadi berpelukan satu sama lain. Dengan ekspresi wajah yang riang gembira, seolah sudah lama tidak bertemu. Bisa dibayangkan ya, salah satu di antara mereka bahkan sampai menitikkan air mata ya, karena saking senangnya. Terus kemudian hati-hati diperpelukan,
Ini tak jelaskan lagi, diperjelas lagi di AI-nya, kepala mereka sampai bersandar di pundak. Kita tidak tahu nanti hasilnya seperti apa, tapi ini prompt saya. Teman-teman nanti boleh ngetik prompt. Prompt itu yang simpelnya adalah perintah, keinginan dari imajinasi kita, terus kemudian dikirimkan ke AI dalam bentuk perintah. Itu namanya prompt. Itu simpelnya seperti itu ya. Saya promnya seperti ini, tinggal di copy saja, copy, terus kemudian individu, ya, individu. Nah, yang jadi pokok permasalahannya adalah kita dikasih 4 kredit. Kita dikasih 4 kredit untuk membuat video. Nanti kalau sudah habis, maka teman-teman kalau mau pengen pakai video, berarti pakai email lainnya untuk mendaftar. Oke, kita coba, ya. Ini saya, oh ya sebentar, saya pakainya web ya. Jadi kalau teman-teman pakainya HP nggak ada masalah, tinggal di setting diganti menjadi tampilan browser. Jadi tampilan browser ya. Oke, create. Oh, ini ada 4 kredit, tinggal diklik saja. Nah, karena kemarin itu banyak banget permintaan, harusnya jadi nih ya, harusnya jadi. Tapi karena terlalu banyak permintaan, servernya limitnya sudah habis. Nah, servernya limitnya sudah habis. Jadi kamu bisa nyoba selanjutnya lagi lain waktu atau high priority dengan upgrade. Nah, intinya gini, nanti ini kalau sudah diklik ya, sudah diklik terus kemudian jadi, sesimpel itu. Saya ulangi lagi ya, buat foto ada dua berjejer, terus kemudian dari pinggang ke atas ada terlihat, terus kemudian ditambahkan prompt ya, prompt menggunakan bahasa Inggris yang intinya buat kedua foto ini berpelukan sedetail mungkin. Begitu, selamat mencoba bagi teman-teman yang masih bingung atau kok seperti ini gitu ya, katanya gratis ternyata berbayar ya. Memang karena kemarin itu banyak banget, karena tips ini viral di TikTok, maka server mereka down dan limitnya sudah habis. Jadi harus teman-teman harus sabar ya. Terima kasih atas atensinya, selamat mencoba dan sampai ketemu di video selanjutnya. Saya upgrade aja deh. Saya upgrade ya.